Kasus dugaan pencabulan yang dialami sebanyak 7 siswi di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang telah masuk ke tahap penyidikan. Sebelumnya, pihak kepolisian telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan pencabulan ini dengan terlapor seorang oknum kepala sekolah di Kecamatan Carenang berinisial AS. Pihak kepolisian dari unit PPA Satreskrim Polres Serang dalam kasus dugaan pencabulan ini telah memeriksa sebanyak 20 saksi. Meski pihak kepolisian belum menetapkan tersangka terkait kasus itu, namun dugaan pencabulan dengan dibuktikan dari hasil visum akan secepatnya disampaikan status oknum kepsek tersebut. Rencananya kita akan memeriksa saksi-saksi, apabila memang sudah cukup, akan kita tentukan tersangka, semoga minggu ini atau minggu depan sudah bisa. Diketahui sebelumnya, kasus dugaan pencabulan yang menimpa 7 siswi ini terungkap dari salah satu orang tua korban yang melaporkan peristiwa tersebut. Pihak kepolisian menegaskan secepatnya akan menetapkan status terhadap oknum kepala sekolah itu. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.